Shalom Pak. Shalom. Waduh, selamat sore. Selamat sore. Kayaknya lagi asik nyanyi-nyanyi dari tadi saya perhatikan. Ya. Shalom saudara-saudara yang berada di rumah. Pada kesempatan hari ini saya bisa berkumpul kembali dan bisa bertemu dengan hambanya Pak Pendeta Saipul. Saya biasa memanggil beliau Pak Saipul. Kalau awal saya mendengar nama beliau Pendeta Saipul, saya kaget juga. Pendeta Saipul gitu ya. Pak, saat ini kita bersama-sama kan sering banyak orang mengeluhkan gitu ya. Aduh, kondisi seperti ini kondisi yang susah, kondisi seperti ini kondisi yang bisa dikatakan penuh ketidakpastian gitu ya. Entah nanti besok seperti apa, ke depan seperti apa, tapi ketika tadi saya mengamati Bapak dengan sukacitanya terus bernyanyi tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan, mungkin Pak Saipul bisa sedikit sharing buat kita. Ya Pak Wahyudi ya, memang apalagi di dalam saat-saat kondisi seperti sekarang ini kan kita semua merasakan ya akibat COVID ini. Ya ekonomi secara khusus banyak orang yang bahkan kehilangan pekerjaan, hidupnya tidak menentu dan lain sebagainya, penuh dengan pergumulan. Tapi kan memang hidup ini kan harus tetap harus dijalani ya. Jadi ya memang bagaimana kita terus bisa eksis ya, tentu Tuhan buka jalan dan kita selagi kita mau berusaha minta pimpinan Tuhan ya, saya yakin Tuhan buka jalan untuk bisa memenuhi apa segala yang menjadi kebutuhan kita dan pergumulan kita. Luar biasa. Saudara, beliau ini dulu pernah melayani di satu jemaat di Lampung Pak ya, daerah Sumatera. Beliau melayani beberapa tahun di sana dan sungguh luar biasa pengalaman beliau ketika melayani jemaat Tuhan itu. Sungguh merupakan sebuah pengalaman yang indah dalam kehidupan Pendeta Saipul. Dan sekarang mungkin Bapak Ibu Saudara sedikit terkejut gitu ya, kok wah di tengah-tengah kebun pepaya, kebun ini digarap oleh beliau. Nah mungkin kita pengen tahu nih gitu ya, wah kok bisa sampai sebagus ini pepayanya, sampai sebanyak ini pepayanya, padahal beliau seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, kok apa nggak salah gitu ya, tiba-tiba langsung ke arah pertanian atau perkebunan gitu. Saudara, mungkin sedikit nanti beliau akan berbagi buat kita sekalian. Gimana nih Pak ceritanya, kok bisa sampai tiba-tiba ya ada ide untuk mengembangkan pepaya? Ya begini Pak Wahyudi ya, jadi memang kan saya anaknya petani ya. Jadi udah terbiasa hidup dengan orang tua yang bertani gitu. Jadi sejak kecil, walaupun saya setelah tamat SD itu saya tidak bersama dengan orang tua, saya sekolah di kota, hanya sesekali saya pulang. Tapi saya memahami betul bagaimana hidup sebagai seorang anak petani gitu. Jadi demikian juga ke bawah, ketika saya juga sudah hampir komitmen untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan saya ditempatkan kebetulan pas juga di pedesaan, pertama di Jambi Pak, di Jambi itu memang kondisinya semua petani di daerah transmigrasi ya, mau apa lagi gitu kan, mau kunjungan ke jemaat juga kalau pagi orangnya jemaat pada ke kebun semua. Jadi keadaan itu juga dalam tanda kutip ya seperti memaksa saya untuk saya memang harus berbuat sesuatu gitu, di tengah-tengah jemaat dan belajar dan dengan segala keterbatasan ya, mungkin lain dengan mungkin hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota besar gitu. Di desa itu ya penuh dengan keterbatasan, jadi mau tidak mau ya kita juga harus berusaha yang lain ya, supaya roda jalannya pelayanan tetap bisa berjalan gitu. Jadi kebetulan sampai sekarang, sampai saya di Tangerang ini, kebetulan di daerah sini kan banyak tanah-tanah yang kosong tuh, tanah-tanah yang tidak tergarap. Jadi saya yang suka, kebetulan suka berkebun ini, ya coba-coba saya mau menanam sesuatu di sini dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga tidak terlalu sulit perawatannya itu ya pepaya. Dan puji Tuhan, pepaya ini sudah berusia 1,5 tahun dan juga sudah
menghasilkan ya. Jadi setiap minggu saya bisa jual pupaya ini 2 kali ya. Di saat-saat yang seperti ini ya, ya boleh dikatakan Tuhan cukupi Pak. Nah, dengan hasil ini, dengan hasil dari penjualan pupaya itu bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Begitu Pak. Pupayanya lumayan besar Pak ya. Ya. Itu dia perawatannya apakah harus menggunakan pupuk yang khusus atau bagaimana Pak? Atau cukup dengan dengan perawatan kasih aja gitu ya dari hati kita gitu ya. Iya. Kebetulan kan ya saya banyak kan memakai pupuk yang ini Pak gitu ya, yang boleh dikatakan yang ramah lingkungan ya, karena ya, bumi ini diciptakan Tuhan itu supaya kita rawat untuk supaya tidak kita rusak gitu. Jadi saya semaksimal mungkin memakai pupuk-pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan gitu yang sudah saya fermentasi. Ya memang saya sedikit memakai pupuk yang dari toko hanya untuk memancing supaya dia lebih berbuah lebih banyak, tapi kebanyakan saya memakai pupuk organik ya. Dan dari pupuk itu saya yang paling prinsip itu sebenarnya pupuk yang paling baik itu pasti yaitu jejak kaki si pemiliknya itu. Jadi kalau kita punya tanaman kan, kalau kita sering kita tengok, kita kunjung kan ada rumputnya apa kan, kita bersihkan, mungkin betul, ada hamanya apa gitu. Jadi itu orang yang nggak tahu, kadang-kadang tanam apa itu ditinggal nggak pernah diangkat, ya sama aja. Jadi pupuk yang terbaik itu memang ya perawatan dari yang pemiliknya itu ya, dengan tentu ya dengan penuh kasih tadi. Ya. Perawatan yang baik adalah perawatan dari pemiliknya sendiri dengan penuh kasih. Itu tips yang paling penting dari Pendeta Saiful. Ya, ada nggak kira-kira contohnya buah yang sudah masak yang baik gitu kualitasnya Pak? Ya, ini buah-buah pupaya ini yang saya petik tadi pagi. Bulan masih baru, masih ya, fresh sudah. Ya, tadi pagi. Dan ini apa? Buahnya emang tidak terlalu besar, buah pupaya California itu tidak terlalu besar. Dia kecil tapi sangat manis dan sangat sehat ya, untuk dikonsumsi. Ya. Jadi coba maaf supaya pemirsa tahu, itu kan merah. Wow. Ya. Jadi, merahnya merah menggoda, saudara. Jadi ini banyak mengandung vitamin. Jadi sangat menunjang sekali buat kesehatan kita sebenarnya pepaya ini. Ya, khususnya buat pelayanan juga Pak ya. Ya. Jadi itu kesehatan kita baik untuk banyak mengandung vitamin. Ya. Jadi begitu, bisa meningkatkan imun tubuh apalagi di masa-masa COVID ini ya. Disarankan tuh banyak mengkonsumsi buah-buahan segar. Betul Pak Yudi. Oke, Pak Pendeta, terima kasih untuk sedikit penjelasannya. Kalau ingin lebih jelas lagi, lebih detail lagi, saudara bisa menghubungi Pendeta Saiful. Mungkin kalau ada yang tergerak hatinya mau membuka lahan, bikin perkebunan pepaya, silahkan bisa menghubungi beliau. Oke, saudara, mungkin kemarin kalau kita bersama-sama di dalam ibadah diingatkan tentang perumpamaan. Kali ini kita juga diingatkan bagaimana cara Tuhan memberikan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita dan kita boleh menyambutnya dengan syukur. Kita bersama-sama bisa merenungkan di dalam Injil Markus pasal yang 4 ayat 26 sampai ayat 29. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dan itu yang sudah dirasakan langsung oleh Pendeta Saiful, segala berkat Tuhan melalui Pak Saiful. Pak Saiful bisa merasakan dan menikmati segala apa yang Tuhan sudah sediakan di bumi yang kita cintai ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, biarlah satu perenungan kita pada kesempatan ini kembali menguatkan kita. Walaupun masih dalam kondisi-kondisi sulit ini, kita nggak perlu kehilangan pengharapan, sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu yang begitu luar biasa buat kita. Pak Saiful bisa merasakan itu. Dalam kondisi seperti ini banyak cara
kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita selalu berkreasi, kita terus berinovasi karena Tuhan selalu menyediakan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Engkau selalu menganugerahkan segala sesuatu yang baik untuk kami. Engkau selalu memberkati bahkan setiap perjalanan hidup kami. Engkau terus menuntun kami. Biarlah di dalam masa-masa sulit ini, Tuhan selalu menguatkan kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami tidak kehilangan arah, namun kami tetap selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Dan biarlah kami bisa melewati masa sulit ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Pendeta Saipul di dalam pelayanannya, berkati kami semua Tuhan, agar kami tetap terus dipelihara oleh kasih Tuhan, sehingga kami terus bersukacita di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.